Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi wala karihal kafirun wala karihal musyrikun wala karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa lal'udatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salam dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak diucapkan kepada tuan pengerusi acara yang bahagia, tuan pengerusi masjid, tuan imam, barisan imam, itu juga semua yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan, mati Allah sekalian, hari ini kita kongsikan macam mana hidup kita ini. Hidup kita ini tak lari daripada ujian dan dugaan. Jadi yang paling penting sekali adalah sejauh mana kita dapat mengambil iktibar, mengambil pengajaran dan mengambil hikmah di sebalik ujian dan musibah. Tak ada orang yang mahu dirinya ditimpa dengan musibah. Tak ada siapa yang suka dirinya ditimpa malang. Tapi ini semua adalah ujian. Percayalah yang Allah bagi tahu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak akan timpakan sesuatu melainkan sesuai dengan kemampuan kita. Hari ini topik kita tentang hikmah di sebalik ujian dan musibah. Kita juga dah sedaya upaya berusaha dan hari-hari usaha untuk mengelakkan diri kita daripada rasa sedih dan berduka cita. Kita buat persiapan pagi-pagi lagi dah siap dah check enjin kereta, start check minyak, start enjin kereta, kita dengar enjin, kita rasa okey kereta ni. Keluar pun berhati-hati dah. Tengok-tengok ada kereta lain pula sondol kereta-kereta daripada belakang. Kan jadi juga kan, jadi ujian akan datang. Dan salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi Daud, yang diajarkan oleh Nabi, diriwayatkan oleh Abu Daud dan diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengajar kita supaya dijauhkan daripada perasaan keluh kesah dan juga duka cita. Ya Allah Tuhan kami, sungguhnya aku berlindung kepadamu daripada keluh kesah dan duka cita. Aku berlindung kepadamu daripada lemah kemahuan dan malas. Aku berlindung kepadamu daripada sifat pengecut dan kedekut. Dan aku berlindung kepadamu daripada tekanan hutang dan kezaliman manusia. Tu dia ajak. Doa yang senang-senang je. Kita doa, cakap bahasa Melayu pun tak apa. Ya Allah, jauhkanlah aku pada ujian. Jauhkanlah aku daripada keluh kesah dan duka cita. Maknanya ujian akan datang, tapi kita tak mengeluh, kita tak rasa frust sangat. Sedih memang sedih lah kan, tak boleh helak kan, memang kita akan sedih. Tapi kita akan lebih mudah cepat kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ujian adalah lumrah dalam kehidupan kita. Dia akan datang dalam bentuk yang pelbagai. Antaranya mungkin kemalangan, sakit, kecelakaan, kebakaran, kemusnahan harta benda, kesakitan, banjir, bencana alam, tanah runtuh, kesengsaraan, kesakitan dan mendatangkan sehingga mendatangkan perasaan yang kacau bilau dan tidak tenteram di dalam jiwa. Dan tu yang ada orang kalau tengok hospital tu ada yang hantuk-hantuk kepala pun ada. Kan hantuk-hantuk kepala, ada yang sampai akan buka baju berdiri atas jabatan nak terjun nak bunuh diri. Kan macam-macam perangai manusia ni kan bila diuji oleh Allah Taala. Setiap orang berbeza-beza. Di dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua, Allah Ta'ala mengingatkan setiap manusia semuanya pasti diuji untuk melihat kualiti amalan yang dikerjakannya. Orang gila, dia memang tak ada ujian tapi dia menguji kita. Dia ujian dia jadi gila, dan dia yang gila tu pula seronok jadi orang gila, tak ada masalah. Siapa kata? Dia pula bawa masalah ke orang, sama juga kan. Jadi firman Allah SWT yang bermaksud dialah yang mentakdirkan adanya mati dan hidup kamu untuk menguji dan menzahirkan keadaan kamu, siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan ia maha kuasa membalas amal kamu, lagi maha pengampun bagi orang-orang bertaubat. Jadi sesiapa yang ditimpa musibah perlulah diingatkan supaya ingat apa dia, kita kena bersangka baik dengan Allah. Ini adalah benda baik Allah nak bagi ke aku ni. Itu sebab digambarkan dalam kitab Mukasyafatul Qulub Penenang Jiwa daripada Imam Al-Ghazali. Bila seseorang tu diuji dengan sakit, Allah Ta'ala akan hantar dua malaikat. Allah hantar dua malaikat suruh tengok. Kau pergi tengok apa dia cakap bila aku hantar bagi sakit dekat dia. Bukan Allah Ta'ala tak tahu, Allah Maha mengetahui. Allah bagi kerja dekat malaikat. Cuba tengok dia kata apa. Tengok dia kata apa. Kalau orang tu kata macam mana?
Ya Allah sakitnya, ya Allah. Aku syukur ya Allah kau bagi aku sakit. Ya Allah mungkin kau nak bagi aku rehat. Agaknya selamanya aku tak rehat. Dia cakap tentu. Maka bila malaikat report balik kepada Allah, maka Allah Ta'ala beritahu, kalau begitulah katanya dia bersyukur dengan sakitnya itu, ya, maka dengan ini kalaulah dia mati akan ku masukkan dia ke dalam syurga, dan kalau dia hidup akan aku gantikan daging dan darahnya dengan daging dan darah yang baru. Nah, maknanya dia tiba-tiba bila dia sihat dia jadi fresh. Sebab apa? Bukan sebab Panadol, tapi sebab Allah dah gantikan daging dengan darahnya dengan daging dan darah yang baru. Itu sebab orang yang elok demam macam-macam benda nak buat. Nak pergi kedai, nak pergi makan, nak pergi berjalan, nak basuh kereta, nak apa, nak jogging, nak banyak gunung, bukit, semua dia nak buat bila dia sihat. Kan? Tetapi kalau Allah Ta'ala hantar malaikat, malaikat pergi tengok, dia kata, aduh, kenapalah hidup aku macam ni, mati lagi baik, dia kata itu. Maka Allah Ta'ala beritahu, kalau begitulah katanya, suruhlah dia sembah Tuhan selain aku. Maknanya apa? Maksudnya Allah tak pedulikan kita, tuan-tuan. Kan, jangan sampai macam tu. Ya? Jadi, banyakkan pesan kebaik dengan Allah, banyakkan berdoa, berikhtiar, bertawakal dan juga bersabar. Agama ini bukanlah ibarat candu, ya, yang hanya menjadi ubat penenang pada waktu tertentu saja. Bila dah sedih, mau datang masjid, barulah nak semayang, mau doa, menangis-nangis. Hari waktu lain, dia enjoy. Kan? Kan? Ya, sebab tujuannya dia buat ni untuk melenyapkan perasaan suka serta melarikan diri daripada kesusahan. Agama bukan begitu. Tapi sebaliknya, agama adalah cara hidup yang sebati dan berkekalan. Jadi agama ni akan sentiasa berada dalam hidup kita, jalan hidup kita. Dan setiap kepayahan pasti diiringkan dengan kemudahan, seperti mana yang disebutkan dalam surah Al-Insyirah ayat 5 hingga 6, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka tetapkanlah kepercayaan umum, sesungguhnya tiap-tiap kesukaran disertai kemudahan, sesungguhnya tiap-tiap kesudahan, kesusahan itu akan disertai dengan kemudahan. Kan? Orang kata susah macam mana pun akhirnya akan ada juga jalan penyelesaian. Paling tidak kita akan rasa selesai, kita akan rasa tenang selepas itu. Ujian dan musibah juga adalah sebagai satu tanda waktu untuk mengingatkan kita supaya lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan leka je. Leka dengan kereta, leka dengan ni, mam accident kereta tu lah. Hari-hari dengan kereta, belek-belek kereta, sampai kecungkil batu dekat celah-celah tu, bunga tayar, bunga sayang kereta. Kan, teruk betul. Kan? Jadi sampai leka sekali Allah uji dia. Oh, sak pula kereta, kereta dah bengkel. Ha, masa tu barulah dia pakai basikal yang ada kat rumah tu pergi surau, pergi masjid. Kalau tidak, tak pergi masjid. Leka dengan kereta. Kan? Orang yang naik motor besar, ride sana, ride sini, contohlah kan. Sekali rosak, baru dia tahu duduk kat rumah. Kan? Baru dia tahu kan, ada masa dia dengan Allah Ta'ala. Kadang-kadang nak ingatkan diri. Maka perbanyakkanlah dua doa agar segala urusan kita dipermudahkan. Dalam situasi musibah tertentu seperti menghadapi banjir, jadikan dia medan untuk menilai semula jika musibah itu adalah akibat perbuatan dan kealpaan manusia. Macam kita tengok di bandar-bandar besar, kadang-kadang berlakunya banjir-banjir besar ini selain daripada bencana alam, hujan dia tak tahu hujan. Tapi kenapa makin lama makin teruk? Mungkin salah satunya adalah perbuatan tangan-tangan manusia yang kadang-kadang buat pembangunan tetapi mungkin tak ikut spesifikasi yang telah ditetapkan. Syarat-syarat, kan? Syarat-syarat yang telah ditetapkan. Buat bangunan banyak, longkang tak buat. Buat tempat orang duduk aja. Bayangkan ada satu tu kadang-kadang buat rumah, buat taman perumahan banyak tapi saliran tak sempurna. Sudahnya hantar ke mana? Semua hantar ke sungai. Sungai pula kecil. Akhirnya bila load itu dah terlampau banyak, akhirnya melempah air, jadi banjir dan sebagainya. Kan? Itu satu lagi isu sekarang ni apa tu? Orang buat rumah, buat tempat orang hidup, tempat orang mati pula tak ada. Tempat orang hidupnya, dia fikir tempat hidupnya, kubur tak siap, kubur makin lama makin tak cukup pula. Ha, itu yang masa saya bekerja dulu, saya ingat sampai sekarang pun masih ada lagi lah pihak penguasa tempatan yang letakkan syarat pemaju-pemaju perumahan kalau buat rumah dengan satu syarat, dia mesti reservekan tanah kubur sekali.
Kalau dia tak boleh reservekan tanah kubur, maka dia kena bayar certain amount. Kena duit tu dia kena bayar dekat pihak kerajaan, supaya kerajaan akan acquire tanah untuk dijadikan sebagai tanah kubur. Kalau tidak, tak boleh. Kalau kita tak buat perancangan macam tu, sudah tempat orang hidup, yang mati mana nak buat, lempar je lah kat sungai tu, bagi kat buaya, jimat space kan, tinggal tulang je kan. Tak boleh lah macam tu kan. Jadi kena fikirkan tempat, tempat orang mati pun kena fikir juga kan. Jadi kadang-kadang sebabkan tanggungjawab ni yang menyebabkan manusia ambil ringan. Kadang-kadang tanggungjawab ni dia ambil ringan, akhirnya banyaklah kemustahan berlaku. Banjir, lumpur, tanah runtuh, kebanyakannya berpunca daripada tangan-tangan manusia. Dan kelestarian alam sekitar sudah tidak lagi diambil berat, tidak boleh, tidak lagi diambil pusing. Yang penting adalah keuntungan semata-mata. Dan keuntungan ini kadang-kadang bersifat dunia. Inilah yang menyebabkan Allah uji kita. Macam-macam. Kalau tengok COVID-19 tu kan, mungkin ramai orang sini tak faham COVID-19, COVID-19 pun faham. Tak ada galak tu, maknanya betul lah COVID-19 pun faham. Jadi makna kata kalau kita tengok, bila Allah Ta'ala bagi ujian COVID ni, tak pelik ke kita? Ini pun puncanya pada tangan-tangan manusia juga. Ada orang berhasrat, ada orang lah, ada orang tertentu dalam dunia ni, konon-konon ni bila dia mencipta satu wabak virus tu dengan harapan orang akan cari penawar tu daripada dia. Rupa-rupanya bila dia buat, rupanya setiap negara keadaan virus ni berbeza-beza. Dia punya perangai dia berbeza-beza. Itulah datangnya macam-macam penawar. Ada yang pakai AstraZeneca, ada yang pakai Pfizer, ada yang pakai Sinovac, macam-macam. Tapi itu hanyalah perancangan kita saja. Ada orang pakai ambil vaksin elok, ada orang ambil vaksin dapat hindarkan dia daripada penyakit, ada orang lagi teruk penyakit, ada orang mati terus pun ada. Kan, jadi makna kata kita tak boleh nak kata ni semua dakyah ni semua ni, tak. Semua perancangan manusia ni kita boleh merancang. Allah Maha merancang dan perancangan Allah juga adalah yang terbaik. Saya tentang vaksin ni senang ke tuan-tuan? Saya tak pandai. Jadi saya tadah ajalah bahu saya ni. Nak enjet-enjet lah. Dah itu je caranya. Sebab saya tak pandai, saya tanyalah orang yang pandai. Saya tanya sahabat-sahabat saya, saya tanya Datuk Izhar, saya tanya kawan-kawan ni kat majlis fatwa tu, dia kata hukum ambil vaksin ni harus dan wajib. Saya bagilah, enjet lah, harus dan wajib dah, dia cakap macam tu kan. Saya tak ada nak panjang-panjang fikir dah, dia cakap macam tu, alhamdulillah ambil lah. Ustaz, tapi dengarnya mungkin kena ambil lagi 4 tau. Lantaklah 10 pun aku ambil. Dah aku tak pandai, dah majlis fatwa tu kata ambil, aku ambil lah kan, macam tu je. Ini banyak baca kan, hukumnya harus dan wajib. Harus sebab dia tak mengandungi perkara-perkara yang haram di dalamnya. Wajib demi kemaslahatan, settle, itu saja. Ini macam-macam benda tu dah elok, tak ada benda haram dipergi babi kan vaksin tu. Pasal janganlah mandai-mandai kan, jangan mandai-mandai buat cerita. Allah telah berfirman dalam satu ayat, telah timbul pelbagai kerosakan dan bala bencana di daratan dan di lautan dengan sebab apa yang dilakukan oleh tangan manusia. Timbulnya yang demikian kerana Allah hendak merasakan mereka sebahagian daripada balasan perbuatan-perbuatan buruk yang mereka telah lakukan, supaya mereka kembali insaf dan bertaubat. Surah Ar-Rum ayat yang ke-41. Jadi ketika kita semua menerima ujian dan musibah, maka renungkanlah kembali sejauh mana hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kena ujinya, Allah, agaknya aku dah lama tak ke masjid kot. Bila diuji, aku ni lalai ni. Bila diuji, aduh, aku dah lama tak sedekah ni. Sebab Nabi kan sebut, Nabi sebut, sesungguhnya bala dan musibah tidak pernah mendahului sedekah. Kan? Jadi kena rajin-rajin lah sedekah. Bila dah kena, asyik-asyik kena, asyik-asyik kena, apa hal macam-macam masalah aku hari-hari ni. Boleh fikir-fikir balik, patutlah aku dah lama tak sedekah, dia bukti kan. Jadi renungkan, jadikanlah musibah yang berlaku itu untuk memuhasabah diri kita sendiri. Bagi mereka yang nipis imannya, mereka pastinya akan mengeluh, merungut dan merintih.
Jadi habis semua orang yang tahu diri dia tengah susah, aku tengah teruk ni, aku tengah ini, habis dia cerita dengan semua orang. Ya? Semua orang dipersalahkan, kadang-kadang Allah juga turut dipersalahkan. Ini semua Allah Ta'ala nak bagi bala kat aku ni. Adalah ni, susah untuk hidup sekarang ni. Tak kenapalah Allah Ta'ala tak suka dengan aku ni. Apalah salah aku? Ada je benda dia mengungut. Kan? Satu-satunya yang tidak dipersalahkan, diri dia sendiri. Dia jangan elok. Orang lain dengki dengan dia, orang lain buat dia berniaga. Berniaga orang tak beli, ni mesti ada orang mandrem. Ni masa ada orang hantar ubat guna-guna, ni ada orang tiup-tiup ni. Itu yang teruk aku berniaga ni. Masak tak sedap, salahkan orang. Macam tu lah, payah sangat. Cuba bagi orang rasa dulu. Muntah orang makan nasi gitu. Dan lepas tu salahkan, adalah ada bomoh lah, berukun lah, apa. Nuduh ni kerja ni. Ya? Jadi kualiti diri seseorang itu akan terserlah di saat dia diuji. Memanglah nak tengok kualiti kita, kenalah diuji. Macam orang nak jadi penyanyi, suruh nyanyi dulu, nak dengar dulu. Diuji dulu, bagi markah dulu. Pernah tak kita tengok orang masuk pertandingan nyanyian tu, yang ditunjukkan video, dia menyanyi tak sedap. Lepas tu tak puas hati, tak layak. Kan teruk perangai tu. Keburuk perangai, suara dah lah tak sedap. Dia petikai kan. Dia kata rasa ni suara, kalau macam suara saya ni tak sedap, suara macam mana lagi sedap? Oh dia pula. Dia kalau buat album, saudara mara dia pun tak nak beli album dia. Macam mana? Itulah kadang-kadang kan. Orang ni kadang, dia tak ada nampak kekurangan diri dia. Dia nampak kelebihan, dia rasa diri dia bagus. Kan? Ketika itulah kita akan nampak berbeza antara kaca dengan permata. Bila seseorang tadi uji baru tahu perangai. Kita nampak orang tu, astagfirullahaladzim. Kita nampak dia dekat masjid, astagfirullah. Semayang tak tinggal, mengaji elok, Allahu Akbar. Bila azan lunak suara dia, sekali balik selipar hilang. Selipar hilang, wah, hajar orang yang curi, matilah orang tu. Lah, orang tak elok nampak. Baru uji selipar, belum uji benda lain. Nampak tak? Dekat situ kadang-kadang nampak perangai. Tadi dah elok, dia tadi berzikirlah apa semua, Allah uji selipar hilang. Hilang sebelah lah. Tu belum cerita ni, ada orang tu, astagfirullah, berzikir okey, semayang okey, azan sedap. Lepas tu bila dia berpura dia, bila bagi tazkirah elok, bila balik selipar hilang, alhamdulillah, tak apalah, dah ujian saya. Ditibai pula selipar orang. Contoh lah. Itu sabarlah tu, sabar. Tapi dia mencuri. Kan? Dia mencuri pula. Cubalah jumpa imam dulu. Imam minta izin. Atau jumpa tuan pengusi. Tuan pengusi masjid. Minta izin. Apa dia? Saya selipar saya hilang. Saya nak pinjam selipar dia dulu. Nanti kang balikkan petang saya datang. Saya bawa balik selipar ni. Ah, boleh-boleh silakan. Kan tu lah. Ini dipilih pula tu selipar lain yang mahal. Dan buang asam tu. Kan? Sabar-sabar lah mencuri pula. Kan? Haa. Waktu senang, waktu bahagia, waktu berharta, berkuasa, berdarjat, berpangkat dan juga berduit, kita boleh berkata apa sahaja. Kita ni kena sabar banyak. Cik, ayat dia. Dia tengah berduit ni, kita kena sabar banyak. Nak berjaya ni bukan senang. Sekali kena tipu duit ni, habis licin. Aduh, apalah nak jadi dengan aku. Kenapa lah orang dengki dengan aku? Apalah hidup aku jadi macam ni? Mengamuk-ngamuk semua orang. Kau diam dia, kau jangan cakap apa-apa. Dia marah semua orang cakap dengan dia. Tadi dia yang cakap. Ujian ni biasa lah. Saya teringat waktu mak saya, waktu arwah abah saya meninggal. Arwah abah saya meninggal mengejut, tiba-tiba meninggal. Bila dia meninggal, semua orang terkejut lah. Tak susah nak terima. Kena terima lah, kena terima, tapi macam terkejut betul. Jadi ramailah yang bagi takziah, sabar banyak-banyak jenduran dengan mak saya. Tapi ada satu makcik tu, ayat dia lain betul. Dia kata dengan mak saya, kau sabar ya, kau rasa pula apa yang aku rasa. Cakap apa pula makcik ni, lain macam pula ayat dia. Boleh ni buat ajak geng, kau rasa lah pula apa aku rasa.
Eh, nasib baiklah ramai orang kata. Tidak kena makcik ni. Dia boleh cakap ke mak saya macam tu. Orang takkan sedih. Kau rasa lah pula apa kau rasa. Tak, yelah. Ada seorang yang macam tu kan. Kan kadang-kadang memanglah waktu kita ada duit, waktu kita senang, kita boleh lah cakap macam-macam. Kita tak kena lagi. Kan, tetapi bila kita dihimpit dengan ujian, datangnya ujian seperti hilang kerja, tak ada duit, perginya orang tersayang, difitnah dan sebagainya, barulah kita tahu langit itu tinggi rendahnya. Kan? Sebab itulah tidak ada tempat sebaik-baik tempat untuk kita mengadu selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak perlu kita heboh-heboh dengan manusia. Kan? Kau, aku dengar kereta kau hilang kan? Macam mana kan? Tak nak hilang. Relax. Dalam mati sakit ni. Telah aku gerak dulu eh. Aku pergi. Dia pun masa semayang. Ya Allah. Ampunilah dosa aku. Ya Allah. Mengadu dengan Allah Ta'ala. Orang lain yang nampak dia tadi cakap. Baguslah dia. Duit hilang, kereta hilang, relax je dia. Wah, kan? Iyalah, akar nibung meresap, akar mati dalam perahu, terbakar kampung kelihatan asap, terbakar hati siapa yang tahu. Wah, kan? Cerita dia. Tetapi kalau orang tu percaya pada hikmah, tanam tabu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup penuh dengan hikmah, selaut garam terasa tawar. Maknanya dia sentiasa macam, ada benda Allah nak bagi ke aku ni. Saya dulu entah macam mana naik kereta, naik kereta nak pergi seminar. Masa tu saya belum Samsul Debat lagi. Naik kereta nak pergi seminar dekat Bukit Merah di Perak. Kat sana ada seminar 3 hari 2 malam. Tengah buat kereta dekat airway, tap 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 tap, tayar bocor. Kebetulan dekat dengan hentian rehat. Macam dekat sini tak perasan sebab jalannya kan memang bunyi dia macam tu. Bukan dekat Kucing lah, kalau kat kawasan yang berdalam tak 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 berbuka gang tu kan. Saya ingat lagi memang banyak berzikir ikut jalan tu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kan, jalan tu kan. Tapi bila sampai dekat perhentian rehat tu, saya reversekan kereta masuk, saya cuba pump. Kalau nak pump angin dulu, memang tayar tu dah kempis lah. Saya try pump, mudah-mudahan nanti bila dah naik angin, saya akan pergi cari kedai-kedai untuk tampal tayar tu. Saya pun pump, boom, meletup. Saya tercampak dan juga campak tu tak adalah jauh. Tu macam drama Tamil lah. Tercampak tu terbaring. Gelap. Gelap sebab saya tutup mata. Janganlah suspend sangat. Relaxlah, ni kan drama kan. Jadi gelap tu memang saya tak betul. Saya dengar jauh bingit tu. Puh, macam macam berdesing lah telinga. Meletup. Jadi kemudian saya dengar lah orang bagi bam bam. Orang ada orang budak-budak yang stesen minyak tu datang bergegas lah. Meletup tu kuat. Terletak jadi dia yang tolong tukarkan tayar. Dia suruh abang pergi bam, abang pergi basuh muka bang. Saya pergi basuh muka, masuk kat bilik air. Basuh muka. Lah muka saya luka ni kena serpih tayar ni macam cekepok lah. Macam ada campak lah. Bintik-bintik-bintik ni. Mereka luka-luka ni. Saya pun lap. Memang pedih lah. Sebab luka. Jadi dia kata baik abang pergi klinik. Dia dah tukarkan tayar spare. Saya pun bawa kereta pergi kat klinik berhampiran di Taiping. Sampai kat klinik, dia bagi ubat sapu. Dia kata ini okey, tak ada hal. I boleh kasih you ubat, doktor kata. Tapi you punya mata ni, you kena masuk dalam pergi hospital jumpa pakar. Dia buatlah surat appointment. Rupanya habuk tayar tu bukan dekat muka je, masuk dekat mata saya. Bayangkan, masa tu boleh bayang tak perasaan, alamak nak buta ke aku ni. Tapi memang nampak macam merah lah. Jadi mata semua merah. Masuk dalam, doktor kata, uyuh, dia pun ambil kan ada alat tu yang kita letak muka kita tu ambil mata kan. Dia memang pakai tweezer tu penyepit tu. Macam tu, ambil daripada mata ni, ambil satu. Ambil habuk-habuk yang masuk dalam tu.
Dia kata, luka dekat mata saya ni ada yang tembus sampai belakang biji mata. Sampai belakang. Nah, bayangkan. Tapi doktor nak buta ke? Tak adalah, tak ada apa-apalah. Ini sikit luka boleh baik, tak ada masalah. Tapi kena datang lagi esok tu. Saya sempat seminar je. Tapi saya minta excuse tak masuk bilik seminar. Saya hanya rehat je kat bilik hotel. Kemudian esok tu pergi lagi untuk buat ni. Buat lagi, untuk cabut lagi. Cabut. Dia kata nanti ada rawatan susulan. Masa tu saya pergi tu Jumaat, Sabtu, Ahad. Jadi hari Ahad tu masa balik, dia kata kena pergi susulan. Pergi dekat hospital Seremban pula. Sebab saya dah balik dekat Negeri Sembilan. Pergi hospital Seremban. Masa hospital Seremban dia kata okey, dah banyak baik, tak ada masalah, okey. Rupa-rupanya masa tu saya cakap dengan saya, apalah Allah nak bagi kat aku ni, apalah yang Allah Ta'ala nak bagi kat aku. Saya fikir macam tu lah. Pada masa tu masa setengah menunggu dapat ubat seterusnya, ada telefon masuk. Hello, Assalamualaikum. Ustaz Samsul ke tu? Ya, saya. Boleh tak Ustaz, kita nak booking lah datang ceramah. Ceramah kat mana? Dekat TV Al-Hijrah. Saya kata, ini rekod ke apa? Saya tak pernah ceramah kat TV Al-Hijrah. Dia minta saya, ini rekod ke live? Tak ada, ni untuk dalaman ni, untuk staff-staff saja. Oh, okey. Saya kata, okey lah. Saya pun tak ada, pakai selama je lah. Saya pun pergi. Rupa-rupanya, bila pergi, orang tu dengar ceramah kali pertama, buat pertama kali dengar, ada yang record. Bila dah record, dia live, dia masukkan dekat dalam TV. Itulah permulaannya orang kenal Syamsul Debat. Rupa-rupanya, selepas pada itu, hidupku tidak seperti dulu. Kau tak dulu datang semayang, orang tak tahu je. Ini semua dah ready dengan kamera. Kamera nak ambil gambar. Semua dah standby nak ambil gambar, kan? Ya, keadaan dah tak sama. Jadi tak usahlah. Tak usahlah minta jadi glamour. Susah namanya. Kan? Ada juga ujiannya. Nak makan pun susah. Makan jam ambil gambar. Tadi makan pun menggambar. Pejajak menggambar. Lepas makan menggambar. Kalau boleh dalam toilet tu, selisih dalam toilet pun nak menggambar. Gambar please tak? Tunggulah aku keluar toilet dulu. Cakap macam tu. Janganlah ambil kat dalam ni. Jadilah mana-mana sempat kan. Standby dia dekat luar. Kan? Jadi apa-apa pun semua ada hikmah. Semua ada hikmah. Antara hikmah ujian yang Allah bagi kepada kita. Pertama, Allah nak tingkatkan darjat dan keimanan kita. Dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua, Allah Ta'ala berfirman, apakah manusia itu mengira bahawa mereka itu beriman? Kan? Kami ini beriman sedangkan mereka itu tidak lagi diuji. Belum lagi diuji. Kan? Bermakna apa juga musibah, bala atau ujian yang Allah datangkan dan izinkan berlaku sebenarnya adalah bagi meningkatkan keimanan kita dan derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ada orang apabila dia masalah, mereka akan semakin jauh daripada Allah dan kufur kepada nikmat Allah. Kan? Ada pula orang yang setiap ujian yang datang akan mendekatkan dirinya kepada Allah. Maka hendaklah kita yakin bahawa tidak ada akan berlaku sesuatu musibah itu kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Dekat situlah menunjukkan pergantungan kita ni kepada siapa. Banyak kali dah kan dalam hidup kita, bila berlaku masalah, kita berharap pada manusia, kita dalam banyak keadaan kita akan kecewa. Betul tak? Dia je boleh tolong aku ni. Kita pun telefon dia, kita dari dalam. Sakit nanti aku, dia kata. Sampai hati kau tak tolong aku, siap kau tunggulah. Kan? Sebenarnya kita terlupa, kebergantungan pada manusia ni susah. Lebih baiklah pergantungan kita kepada Allah, kita pun tak kecewa. Yang kedua, Allah tarik sedikit nikmat sebab Allah Ta'ala nak bagi yang lagi besar. Dia kahwin dengan isteri tu, azab betul bini tu. Bini tu pijak dia hari-hari. Sebab bini dia kerja masaj dulu. Jadi bini dia nak urut laki dia, suruh dia baring menyarap, dia pijak je belakang tu, rata tulang kawan tu. Malah kahwin makan badan besar pula, contohlah kan. Kadang-kadang isteri tu tak layan dia, isteri tu tak ni, isteri tu marah dia, isteri dia maki, tapi dia sayang.
Lala sekali bercerai. Belum bercerai tak boleh terima. Nangis. Kenapalah aku ditinggalkan di saat ini. Nampak? Dia kecewa. Sabar. Jodoh. Pertemuan. Semuanya di tangan Allah. Rupa-rupanya setelah bercerai, Allah temukan dia dengan jodoh yang lebih baik lagi. Mukanya tak adalah lawa sangat, tapi ala-ala Maya Karim. Macam tu lah contohnya. Barulah dia tahu dapat isteri yang baik, isteri yang lemah lembut, yang betul-betul sayangkan dia. Itu pun ujian dia. Langsung tak datang masjid pada tu, masalah lah. Tak masjid pula dah dapat bini lawa. Itu penyakit juga tu. Kan kadang-kadang Allah bagi ujian ini nak melihat kesabaran kita, dan rupanya Allah nak gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Yang ketiga, Allah berikan satu musibah, kan, bagi mengalih musibah yang lebih besar. Itu sebab kita sekena satu tengok. Ingat tak masa banjir besar dekat Ulu Langat Selangor itu kan? Cuba tengok, ada orang tu, ya Allah masuk air, wah aku penuh lumpur. Tapi lumpur dia paras buku lali. Buanglah, memang penatlah kena buang. Kenapalah hujan macam ni? Makcik tu lagi teruk, tinggal tangga je. Tangga rumah tinggal, rumahnya tak ada. Hanyut bawa kain. Abang Abius, apa dia cakap? Ustaz, rumah orang lumpur masuk dalam rumah. Rumah saya, rumah masuk dalam lumpur. Tak nampak rumah dia. Abang Abius habis tau duit yang dikumpulkan nak buat rumah tu, tujuan untuk dia duduk berehat kat sana. Habis dia kata, saya tanya ni abang, macam mana bang? So sekarang macam mana? Dia tengah kumpul balik lah ni, kalau boleh ada rezeki nak buat jugalah rumah tu, dia kata. Kumpul balik semula. Dia kata dia sedih kan, kalau siapa tengok lah ni wawancara, orang tanya dia, dia menangis bukan sebab rumah dia tu habis. Dia menangis sebab tengok ada rumah orang lagi teruk lagi. Dia paling tidak dia ada usaha boleh cari lagi. Ada orang tu habis terus. Nampak tak? Contoh macam tu lah. Jadi ada orang tu tiba-tiba kereta rosak dalam jalan. Berjalan. Semput berhenti tu berjalan. Aduh, time ni lah kereta ni nak rosak. Rupanya dekat depan sana 10 kereta aksiden teruk. Ada yang terbalik, ada ni belanggar, lori lunggah semua kereta. Lepas tu terbalik, terbakar dan sebagainya. Tu maksudnya tadi, Allah bagi ujian nak mengalih musibah yang lebih besar. Ada kemungkinan. Allah juga yang maha mengetahui. Begitu juga sebagai menghapuskan dosa-dosa dengan syarat kena sabar. Hapuskan dosa. Melainkan ada di kalangan yang hadir hari ini yakin, alhamdulillah Ustaz, setakat bulan 5 ni pun dah nak habis, belum ada dosa lagi dia. Tolong angkat tangan. Berani. Mana semua ada dosa. Kan? Kelekaan kita. Jadi Allah turunkan sikit ujian dan dugaan, nak menguji kita sejauh mana kita boleh terima. Kalau kita boleh terima, mudah-mudahan ia menjadi asbab untuk Allah cuci dosa-dosa kita. Kemudian sebab Allah nak bagi kesedaran kepada kita, supaya kita sedar. Supaya kita sedar dengan kekurangan kita, supaya kita sedar yang kita ni banyak buat salah, supaya kita sedar yang kita leka dengan dunia, supaya kita sedar jangan kita asyik masyuk dengan dunia, dengan foya-foya, dengan bersenang lenak. Bila Allah bagi ujian sikit, supaya kita beringat-ingat. Kadang-kadang seronok aja kan. Jadi maka timbullah kadang-kadang bila orang dah terlalu senang, timbullah penyakit pekej, sombong, riak, takabur dan sebagainya. Maka ujian dan bala Allah turunkan itu sebagai peringatan kepada kita sebagai hamba. Cuba tengok hari itu kan, bila datangnya COVID-19. Datang COVID-19 apa jadi? Semua orang tak boleh keluar rumah. Masa tu kereta besar ke, kereta kecil ke, semua tak boleh keluar. Rumah besar, rumah kecil, semua kena duduk dalam rumah. Di rumah besar seronok lah. Rupanya rumah besar tu pun ada masalah. Ada satu rumah tu, rumah orang kaya, dia pening kepala sebab orang gaji dia jenis bulang, tak boleh datang. Nak masak pun tak reti. Takkan hari-hari nak makan Maggi.
Takkan hari-hari nak makan mi segera. Nampak? Lepas tu dia pula cakap, tak ada kebantuan untuk kami. Rumah besar tu. Dah orang marah pula dia. Pun berdosa juga. Ha, marah sebab memang betul dia susah. Sebab dia tak ada bekalan makanan. Dia nak beli kat selama ni orang gaji urus semua. Beli semua apa semua. Dia tak tahu nak beli dia. Online. Online pula rupanya kawasan tu tak hantar pula. Contohnya. Ada kawasan yang lain teruk, ada kawasan yang terpencil sikit. Dia tak hantar, oh minta maaf kami tak hantar kat sana. Punya marah dia. Nampak tak hujan Allah bagi dekat kita. Kan? Bak kata pepatah Melayu, dah tergantuk baru nak tengadah. Kan? Ha, barulah dia tahu. Kan? Bila dah kena, barulah beringat-ingat. Bila dah habis, barulah teringat kenapalah aku tak menyimpan daripada dulu. Kenapalah aku tak menabung daripada dulu. Bila dah sakit jantung, jantung dah berlubang, jantung dah terbakar, berasap masuk hospital, kenapalah dulu aku usap rokok? Contoh. Ramai yang usap rokok marah kat saya. Saya bagi peringatan aja. Janganlah marah. Usap rokok tetap isap. Buatlah gambar kat rokok tu, gambar jantung terbakar tu. Gambar kepala berasap tu. Gambar hidung tu, lubang hidung tinggal satu yang putus dia punya lain hidung tu. Tak ada, tetap usap rokok. Tak lama besok nak beli rokok, bang nak rokok bang. Ah, dua tak, okey ambil dekat mayat tu. Bayangkan ambil dekat mayat lah. Macam tu juga usap rokok tu. Kan? Kemudian apa tujuan ujian ni? Untuk memberikan iktibar kepada orang lain. Supaya orang lain pun dapat iktibar. Setiap dugaan itu ada banyak rahsia dan kisah di sebaliknya. Maksud ingatan bukan saja yang tersurat, tapi juga yang tersirat. Bukan hanya mereka yang ditimpa musibah, tapi juga buat seluruh umat manusia. Bila kita tengok kemalangan itu berlaku kan, dekat lorong tepi, sebab dia main dekat lorong kecemasan, akhirnya dia accident dekat situ. Kita pula cakap kat dia, ya aku besok janganlah ikut jalan tu, jangan-jangan takut besok aku pun kena. Janganlah aku potong dekat garisan berkembar ni, double line ni. Oh bahaya rupanya, ada sebab dia buat double line dekat situ, sebab tu kawasan bahaya untuk memotong. Tapi dia potong juga sebab tak sabar. Dan begitu juga tanah subur bagi mereka yang mahu menyemai. Maksudnya, musibah yang menimpa orang lain membuka ruang dan pulang pada mereka yang mempunyai lebihan harta dan wang untuk menderma dan menghulurkan bantuan. Maknanya, orang yang ditimpa musibah di tanah subur yang kena menyemai, orang yang nak membantu untuk menyemai pada mereka. Itu tujuan dia. Maksudnya, bagi peluang orang untuk membantu kita. Dan apabila yang diberikan itu dengan niat yang ikhlas, maka Allah akan lipat gandakan rezeki kita seperti mana difirmankan oleh Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 265. Perumpamaan bagi orang yang menafkahkan harta di jalan Allah seumpama sebutir benih yang menumbuhkan 7 tangkai dan pada tiap-tiap tangkai itu menghasilkan 100 biji. Allah melipat gandakan pahala kepada siapa dikenakinya dan Allah maha luas kurnianya serta maha mengetahui. Begitulah luasnya rahmat Allah meliputi seluruh langit dan bumi. Kemudian yang ke-8 seterusnya, kenapa ujian ni Allah bagi? Itu tanda Allah sayangkan kita. Allah uji kita lagi. Uji, Allah sayang betul ke aku? Jantulah cakap. Cubalah, bukan senang kan? Termasuk yang bercakap ni. Belum tahu lagi boleh cakap, ya Allah sayang ke aku. Boleh? Susah kan? Tapi kita cubalah. Sebenarnya setiap dugaan Allah berikan itu sebagai tanda Allah masih sayangkan kita, Allah ingatkan kita, Allah bagi peringatan kat kita dan Allah mahukan kita kembali ke pangkal jalan. Sangka baik dengan Allah. Kan? Jika Allah tidak sayangkan kita, maka pastilah Allah akan biarkan saja kita lakukan sesuka hati dan kita bimbang andai kita dibiarkan mati dalam keadaan yang sesat dan kufur. Allah suka bila kita memujinya, meminta kepadanya dan merintih di hadapannya. Sebab itulah Allah berikan kita sedikit ujian dan kesusahan agar kita tidak terpedaya dan lalai dalam kehidupan yang sementara ini. Dunia ini sementara sifatnya, apatah lagi yang ada di dalam dunia ini. Dan Samsul Debat datang bukan hanya datang sementara di dunia ini, di Sarawak ini lebih lagi sementaranya. Rasanya baru je sampai, rupa-rupanya dah nak balik, dah esok. Jangan lupa ya, malam petang ni ada lagi, malam ni pun ada lagi. Jangan lupa, jangan ke mana-mana. Jumpa selepas ini. Oh, macam dalam TV dah. Macam itulah.
Petang ni ada lagi, malam ni ada lagi, esok pun ada lagi. Esok sampai petang. Jangan tak datang. Datanglah. Kan? Tak datang pun tak apa, bagilah orang lain pula datang. Kan? Jadi tersembunyi sebenarnya. Ujian-ujian ni tersembunyi pelbagai hikmah, pelbagai nikmat yang Allah nak berikan kepada kita. Ada ketikanya kita rasakan sesuatu itu baik, bagi kita sebenarnya tak baik sebenarnya. Begitu juga sebaliknya. Kadang-kadang kita rasa tak baik, tapi itu yang elok untuk kita. Itu saya satu selalu bagi contoh orang perempuan kadang-kadang. Dia gemar, jangan menyampah tengok lelaki ni lah. Bencinya, tak suka lah. Tiba-tiba jadi suami dia. Nah, dalam tak suka tu jadi suami dia. Menyampah lah. Kan? Sebab jangan kita benci-benci. Aku tak suka lah dia. Gigi dia jarang-jarang, lelaki tu kata. Sekali tidur tak boleh lupa dengan gigi kawan. Cantik pula gigi tu jarang-jarang pun. Langsung jadi bini dia. Nak cakap macam mana? Sebabnya. Hati-hati. Yakinlah bahawa ujian yang menimpa itu yang paling penting kita kena ingat. Apa ujian yang Allah bagi kat kita tu bukan sia-sia. Sudah pasti ada hikmahnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Anggaplah ujian ini sebagai satu lumrah dalam kita menghadapi kehidupan kita. Sebagaimana janji Allah dalam surah Al-Insan ayat 2 hingga yang ketiga yang bermaksud, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia daripada setitis air mani yang bercampur, yang kami mengujinya dengan perintah dan larangan, kerana itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Sesungguhnya kami telah menunjukkan kepada dia jalan yang lurus, ada yang bersyukur dan ada pula yang kufur. Jika kita perhatikan ujian yang menimpa manusia ini, pasti tidak akan sama bagi setiap orang. Ada yang diuji dengan kehilangan orang tersayang. Ada yang diuji dengan kehilangan pekerjaan. Ada yang diuji dengan masalah kesihatan dan pelbagai ujian lagi. Maka redha bagi setiap individu mungkin senang untuk dituturkan di bibir. Tapi bukanlah satu perkara yang mudah untuk dilaksanakan. Cubalah kau sabar banyak-banyak. Redha. Cakap bolehlah, tak kena kat diri sendiri, dia kata. Kau cakap senanglah, cuma kau dah kena marah pula orang tu. Memang kita boleh cakap. Sabar, sabar, tenang. Kereta kita accident terbelah dua. Bukannya tayar bocor. Kereta tu terbelah dua. Kita baru je, kita parking kat tepi, masuk dalam beli air, pergi kedai. Keluar tengok kereta dah terbelah dua. Oh, macam mana tu? Aduh, kenapa lah aku jadi macam ni? Kan, apalah ni? Kena faham. Redha tu, awak cakap bang, sabar bang, biasalah ni. Apa biasa-biasa, kereta terbelah dua pun. Contoh dia marah orang. Itulah bezanya manusia ni. Kan? Ujian yang datang, pastinya Allah sebenarnya tidak sekali-kali menzalimi hambanya. Malahan ujian yang diberikan adalah selaras dengan kemampuan hambanya. Seperti mana dalam surah Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Dan sambungan daripada ayat itu, dia mendapat pahala daripada kebaikan yang dilakukan dan mendapat sesaan daripada kejahatan yang dilakukan. Ya. Jadi betapa nikmatnya hidup kita sebenarnya kalau kita boleh menerima satu perkara itu dengan sangat baik, dengan penuh hikmah. Dan redha merupakan salah satu buah dan rasa kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Redha dengan setiap apa yang Allah berikan kepada kita, syukur dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mak kata orang kan, dalam hidup kita ni biarlah kita pegang beradab kita dengan Allah Ta'ala ni adalah dengan cara apa yang Allah bagi itu kita terima seadanya. Jangan kita pertikaikan. Kita ni hamba. Bila hamba, Allah bagi ujian sebab nak tengok sejauh mana, nak menguji sejauh mana penghambaan kita kepada Allah. Allah bagilah ujian. Adab dia, jangan mengeluh. Berbudi bahasa dengan Allah dengan cara apa? Bila diuji, ya Allah, kau uji aku, ya Allah, kau bagilah aku kekuatan, ya Allah. Mudah-mudahan aku kuat, ya Allah, untuk hadapi ujian ini, ya Allah. Ya Allah, kau ambil nyawa anak aku, ya Allah. Ingat tak kisah Nabi Ayub? Ingat kisah Nabi Ayub? Nabi Ayub ni memang orang yang bagi keturunan yang kaya. Mak ayah dia memang tinggalkan harta yang kaya. Nabi Ayub ni ada ladang yang banyak. Ada tanah-tanah. Dia ada binatang ternakan. Dia ada kekayaan.
Maka syaitan minta izin, iblis minta izin dengan Allah, ya Allah, bagi aku uji kekasih kau Ayub ni. Hebat sangat ke dia ni. Bagi aku uji. Pertama, uji dengan harta. Ambil harta benda Nabi Ayub, tak ada satu pun tinggal. Nabi Ayub kata, alhamdulillah, aku masih ada Allah. Nabi Ayub radha. Maka kali ini dia upgrade dia punya ujian. Ambil anak-anak Nabi Ayub. Satu hari anak-anak Nabi Ayub pergi rumah saudaranya, diruntuhkan rumah tu. Mati anak-anak dia. Mati semua anaknya. Tak ada seorang pun tinggal. Mati semua anak Nabi Ayub. Pada ketika itu, pada ketika itu Nabi Ayub kata, aku bersyukur ya Allah. Sedih, memang sedih. Tapi Nabi Ayub berdoa, ya Allah, aku ambil nyawa anak aku. Ya Allah, aku yakin ya Allah, mudah-mudahan anak aku kau letakkanlah di dalam syurga. Anak-anak syurga, anak Nabi Ayub. Kemudian iblis tak berhenti dekat situ. Maka kali ini syaitan buat apa? Dia ambil pula kesihatan Nabi Ayub. Nabi Ayub ditimpa penyakit kulit yang sangat teruk. Sopak, kusta, semua dia. Penyakit kulit berulat-ulat ni badan Nabi Ayub ni. Dikatakan pada tubuh Nabi Ayub ni, hampir seluruh anggota Nabi Ayub ni semuanya ada penyakit, kecuali dua saja. Lisan dia dan hatinya saja elok. Maknanya apa? Semua seluruh tubuh habis. Nabi Ayub sampaikan ada ulat-ulat yang makan ni, daging-daging dia tinggal tulang. Bayangkan. Dan ada ulat tu terjatuh pula pam kat bawah. Kalau kita macam mana? Dia lenyek ni ulat, pandang ke kau, ambil kau. Agaknya kita macam tu. Nabi Ayub ambil balik ulat tu, letak balik, takut ulat tu tak boleh makan. Itu Nabi Ayub. Ada pandangan kata Nabi Ayub ditimpa penyakit tu 5 ke 7 tahun. Ada yang kata sampai 18 tahun. Ada. Pada ketika itu terdengarlah isterinya kata, wahai Ayub, cubalah kau minta dengan Allah, mungkin Allah boleh sembuhkan penyakit kau. Apa jawab Nabi Ayub? Apa sangatlah aku sakit beberapa tahun, nak banding dengan berpuluh tahun aku sihat dulu, aku tak komplain pun. Kita boleh macam tu? Demam sehari pun tak tentu arah. Ni bertahun ni tu Nabi Ayub. Tu sebab kalau kita rasa sakit, banding dengan Nabi Ayub. Cuma ada satu hari tu Nabi Ayub tak tahan, terdengar ayat fitnah orang. Fitnah orang dekat ketika Nabi Ayub ni sampai terpaksa bawa ke tempat lain, terasing daripada masyarakat sebab bau dia busuk. Kemudian dia terdengar ada dua orang tu bercakap apa? Tak apalah dosa si Ayub ni, sampai Allah bagi dia ujat sampai macam tu. Oh, lepas tu lah Nabi Ayub dia tak marah. Dia buat apa? Dia solat, dia sujud. Demi Allah, aku tidak akan bangkit daripada sujud ni Allah, melainkan kau sembuhkanlah aku ya Allah. Masa itulah Allah Ta'ala perintahkan Nabi Ayub, menghentakkan kaki dia, pergi kau tengok, atau keluarlah belum tak, terkeluar dua punca air. Satu tu kau buat minum, satu tu kau bawa mandi. Alhamdulillah, lepas minum dan mandi tu Nabi Ayub sihat walafiat seperti biasa. Dan Allah gantikan, gantikan anak-anak dia tu. Dia beranak pinak, dia dapat harta benda, dia balik kaya balik macam biasa. Anaknya dikatakan mencecah 32 orang. Macam tu lah. Bayangkan, maknanya boleh tak kita macam tu? Tu sebab kata ada ujian yang lebih teruk lagi daripada itu. Jadi kalau kita belajarlah daripada situ, maka sudah tentunya kita akan redha dengan setiap ujian dan dugaan yang Allah berikan kepada kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa-apa pun jagalah, jagalah adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mencari pokok berbuah, pucuk elobek dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tegak eh bersantun. Sabar banyak-banyak. Allah bagi ujian tu biasa. Kan? Sungguh cantik bulan mengambang, bulan mengambang terang di awan. Kalau dah hidup namanya orang, tentu tak lari daripada ujian dan dugaan. Oh, sadap pula pantun hari ini. Ya?
Jadi mana ujian dan dugaan yang datang kat kita tu kena sabar banyak-banyak. Jadi rasa cukup setakat tu. Saya kena bagi masa untuk orang bergambar. Tak ada kojo lain bergambar tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, insyaAllah kita jumpa lagi di lain kesempatan. Sungguhnya yang baik itu datang dari Allah SWT. Kurang itu berpunca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Saya minta maaf, susu kambing dah habis.